Assalamualaikum, salam sejahtera. Terima kasih kerana telah memilih channel ini. Jangan lupa tekan butang like, komen, subscribe dan share berita-berita yang panas hanya di channel. Kerajaan Perpaduan Lebih Besar, Ahmad Zahid. Kota Kinabalu, Presiden UMNO Dato' Sri Ahmad Zahid Hamidi berkata, kerajaan perpaduan yang memerintah ketika ini mempunyai makna yang lebih besar berbanding proklamasi orang Melayu yang digerakkan bekas Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad. Timbalan Perdana Menteri berkata, walaupun soal etnik adalah isu akar umbi, namun bangsa Malaysia yang besar dan konsep Malaysia Madani yang didukung ketika ini harus diberi keutamaan. Saya mengucapkan selamat maju jaya atas pertemuan Presiden PAS Tan Sri Abdul Hadi Awang dan Dr. Mahathir. Ucapan ini kerana kita tahu Dr. Mahathir adalah liability baru dalam politik tanah air. Ini dijawab dengan kekalahannya di Langkawi dan hilang deposit, malah tiada calon dari partinya yang menang pada pilihan raya lalu. Kalau pertemuan ini proklamasi orang Melayu kononnya untuk penyatuan dan perpaduan orang Melayu, harus diketahui bahwa walaupun UMNO Parti Orang Melayu dan Bumi Putra yang besar, kerajaan perpaduan mempunyai makna yang lebih besar untuk negara kita. Kita rasa soal etnik, walaupun ia isu akar umbi, namun bangsa negara Malaysia yang besar, kerajaan perpaduan dan negara Malaysia Madani yang kita sama-sama dukung harus diberi keutamaan, katanya selepas menghadiri Rumah Terbuka Aidilfitri UMNO Sabah hari ini. Beliau berkata demikian sebagai mengulas pertemuan Dr. Mahathir dan Abdul Hadi serta beberapa pemimpin lain berhubung proklamasi orang Melayu. Ahmad Zahid berkata, apa yang penting sekarang menjaga soal kemajmukan rakyat negara ini dan mengetepikan perbezaan politik serta etnik. Cukuplah sepenggal lalu politik kita berkecamuk dan kita dapat tiga kepimpinan yang berbeza. Lihatlah apa akibat yang berlaku kepada negara kita. Kini, kita sama-sama